Sekarang pakaian wajib masker ya. Mau ke pondok kopi. Oh, dari? Dari depan polsek. Polsek Cakur. Oh, mau kerja apa mau? Mau kerja. Mau kerja. Kerja apa sih di sana? Di sana kerja apa? Di gudang. Di gudang? Oh. Semuanya maskernya pada kemana tuh? Apa ya? Enggak maskernya? Masker. Maskernya di mobil. Di mobil? Di sana, di mobil. Oh, di mobil. Sana. Bawa mobil. Oh, gitu. Di mobil gudang. Jadi, semuanya ditahan lu sini ya? Kasih kerjain sanksi dulu kali ya, kasih bersih dulu. Kalau untuk hari ini ada berapa pelanggar Pak yang hari ini 17. Alhamdulillah semuanya 17 sosial denda. 2 denda atau sanksi administrasi. Sebagian besar dari mereka rata-rata tidak mau masker atau tidak mengenakan masker, rata-rata mereka cuek orangnya ya, padahal dihimbau sudah berapa kali melalui RT RW, melalui sosialisasi kemana bertentangan dengan masker, namun cuek. Tadi masalah masker, kata dia bapaknya bilang dokter bahwa pakai mobil itu tidak pakai masker nggak apa-apa. Namun peraturan Perda tahun 2021 nomor 3 ya, bahwa kita wajib pakai masker jika bepergian keluar rumah, beraktivitas pakai mobil, pakai motor. Ya, dan kaki wajib pakai masker, jika tidak kena sanksi. Sanksinya itu ada dua, sanksi sosial, dan kedua sanksi administrasi ya. Sanksi sosial berupa sapu bersih-bersih, sama anggota dikawal selama 60 menit. Sanksi kedua, sanksi administrasi, ya, bayar Rp250.000. Melalui ATM silakan, melalui mobile bank silakan, melalui cash di bank juga silakan. Ini pengendali duanya.